WhatsApp lah. Grup WhatsApp ni biasanya macam biasa lah. Saya dulu waktu saya meniaga dulu lah, saya meniaga dulu barang-barang MiFi ni semua, saya dulu famous second business lah dulu zaman-zaman Hero Telco kan. Okay, dulu yang waktu part best waktu tu saya akan pergi kepada grup-grup WhatsApp sekeliling. Contoh kalau grup taman, so kalau dalam perumahan grup taman lah. Waktu saya study dulu, saya tiba aje iklan kat dalam grup kos-kos saya lah. Waktu tu saya study kat JMI dulu. Okey, so yang ketiga adalah grup grup niaga. Okey, dalam grup niaga ni ada benda yang penting lah untuk kita tahu. Grup WhatsApp grup niaga ni dia ada, kita kena tahu audience mana yang kita duduk. Okey, contohlah saya ambil contoh perumpamaan adalah grup PC gaming ataupun grup modem lah. So kita tahu orang yang duduk dekat dalam grup tu memang memang dia mencari barang-barang ni semua. So bila kita dah tahu audience kita duduk kat mana, so kita kena tahu untuk kita post kat grup niaga, kita kena tahu siapa ada dalam tu. So apa, siapa yang duduk dalam tu, apa prospek. So kita kena fokus dulu apa prospek yang ada dekat dalam tu. So grup-grup niaga ni kadang-kadang kita boleh post je dekat grup-grup, tapi kita by keyword lah, maknanya common sense lah. Contoh orang duduk dekat dalam grup grup modem kan, of course dekat dalam tu memang dia nak cari modem kan. So contohlah kalau grup PC gaming, of course lah orang pakai PC memang nak router-router macam ni kan. So contohnya grup Secom Unlimited, so memang dekat dalam tu memang orang cari duduk dalam grup tu sebab dia nak tahu info-info. Jadi untuk mencari kata orang prospek organik yang betul, sebenarnya kita kena cari grup yang betul untuk kita tu. Katakanlah kita cari grup yang salah. Jadi contoh dalam tu grup kereta, tiba-tiba kita jual wifi modem ke apa kan, so dia tak match dengan audience kita yang ada dalam tu. So kita kena pilih grup yang betul. So grup yang betul-betul ni sangat penting lah. Dulu waktu zaman-zaman dulu saya jual dulu, starting dengan organic sale ni, saya start dulu dengan post ke grup-grup macam grup handphone, benda-benda yang ada kena-mengena, grup tu grup Secom Unlimited. So benda-benda grup-grup yang macam tu lah yang kita kena, maknanya secara teorinya common sense tu kena lah.